Halo, assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Army Pribumi. Kali ini kita mau cari sarapan nasi jagung teman-teman di warung gubuk waringnya Mak Nuriati di Desa Trawas. Lebih terkenalnya ini di Kampung Organik Brenjong teman-teman. Kita nyampe sini tadi pukul 7:30 pagi. Maaf ya, aku videonya dari belakang warungnya. Nih, ini dia warungnya. Warung Gubuk Waringin. Warungnya sih sederhana ya, teman-teman. Tapi yang buat kita pengen balik lagi ke sini tuh nasi jagungnya itu mantep pol. Murah. Dan pemandangan itu teman-teman, pemandangan nih api tenan. Pokoknya mantep teman-teman. Wis pokoknya nang cepetan kesini. Api pol pokoknya wis. Untuk parkirnya, parkir motor cuma dikenai Rp2.000 teman-teman. Tapi kalau parkir mobil aku kurang tahu ya. Kayaknya itu belum ada akses buat mobil ke tempat ini karena jalannya kecil teman-teman. Sepertinya buat mobil tuh parkirnya di bawah teman-teman. Jalannya seperti ini ya. Ada sedikit tanjakan dari bawah ke atas mau ke warungnya itu. Jadi kalian tetap hati-hati ya, tetap jaga keselamatan. Seperti ini penampilan nasi jagungnya. Disertai pemandangan seperti ini nih teman-teman, gimana? Mantap ya teman-teman. Ini kita lanjut ke atas ya teman-teman. Di sini ada Taman Refugia. Untuk bisa masuk ke dalamnya kita dikenai biaya Rp5.000. Di dalam Taman Refugia ini ada kolam renang anak teman-teman, kolam renang kecil buat anak, dan ada spot foto keren di sini dengan bunga-bunga.
Sekarang waktunya pulang, teman-teman. Nah, ini medannya kayak gini nih jalannya, teman-teman. Kecil banget ya. Jadi sepertinya mobil gak bisa masuk loh. Tapi gak tahu lagi kalau ada jalan lain. Cuma setauku cuma jalan ini yang dilalui buat ke kampung organik Brencong itu, teman-teman. Kalau yang ini warung Jemblem yang sebelahnya CSD Wetrawas itu, teman-teman. Nah, ini warung Jemblem yang murah meriah sudah dibangun seperti ini ya, teman-teman. Dulu pas aku ke situ belum jadi warung kayak gitu. Sebelumnya makasih dan nonton ya, teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe tentunya. Bye bye, dadah.